Hai semua. So hari ni cikgu nak explain betapa pentingnya untuk kita fokus apabila kita berada di tingkatan 1, 2, 3 nak pergi ke form 4 dengan form 5, ataupun kamu berada di tingkatan 4 dengan 5, kamu tahu betapa pentingnya untuk tahu asas, maksudnya basic for matematik in tingkatan 1, 2 dan 3. Betul tak? Okay, jom kita tengok sedikit dalam bab tingkatan 4. Tingkatan 4 bab 1 kita ada persamaan kuadratik. Dekat sini kamu kena tahu basic di tingkatan 1 algebra. Tingkatan 2 ada pemfaktoran algebra, dia sambungan. Lepas tu kita ada tingkatan 4 kat sini, kuadratik. So sesiapa yang rasa di tingkatan 4 bab 1 kamu tak faham sebab asas basic dia tak tahu, dia ada kaitan dengan form 1 dengan form 2. Okey, kita tengok lagi untuk form 4 bab 4 kita ada operasi set. Kalau you nak tengok balik tingkatan 1, kita ada pengenalan set bab 11 dari tingkatan 1. Lepas tu disambung ke tingkatan 4. Nampak tak ada kaitan, dia bersambung. Okey, lepas tu kita ada bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah di tingkatan 4. Kamu tahu ketaksamaan linear ada kaitan dengan tingkatan 1. Tingkatan 1 ada ketaksamaan linear. Dia ada kaitan dengan persamaan linear juga di tingkatan 1. Nampak kan? Dia punya kaitan dia sangat penting kena tahu. Kenapa you tak boleh buat di tingkatan 4? Kerana asas tak tahu. So pergi balik, tengok balik kepada bab-bab yang sebelum ni di tingkatan 1, 2 dengan 3. Okey, lepas tu kita ada bab 7, graf gerakan. Korang tahu graf gerakan ada kaitan dengan laju kan? So kita ada kaitan dengan bab tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan. Nampak kat sini ada. Okey, so dah ada kaitan kat sana. Lagi kita ada bab 8, sukatan serahkan data tak terkumpul. Ini macam statistik. So kat sini kan dia ada kaitan dengan form 1, kita ada pengenalan data proses statistik. Kita ada form 2 juga ada sukatan kejerungan memusat, mode, median dan mean kena tahu. Lepas tu kita pergi ke form 4 dan form 5 ada sambungan juga sukatan serahkan data terkumpul. Ada juga kat sana kena lukis graf. Okey. So dekat sini nak lukis graf pun kena tahu daripada form 2. Kita ada graf fungsi, kita ada koordinat, kena tahu macam mana nak buat yang tu di form 2. Okay, and in form 4 kita ada kebarangkalian. Kebarangkalian form 2 pun ada kebarangkalian last chapter. Okay, matematik pengguna, pengurusan wang, kita ada di tingkatan 3 juga. Okay, so dia sambung dekat sini. Okay, and then kita ada form 5, kita ada transformasi yang ramai tak berapa faham. Korang tahu tak transformasi sebenarnya ada di tingkatan 2? Ya, kena tahu asas kan? Lepas tu kita ada trigonometri in form 5. Form 3 pun ada trigonometri. So jangan start lambat, start awal.